فضلها جمعا وبالفرج القريب تعهدا وانظر إلى سلطاننا بعناية وانصر به الشرع الحنيف ومهدا ولديننا ثبت وقوي يقيننا كيما يقينا ما نحاذره غدا ونفوز من خير الورى بشفاعة ونحوز في جنة عدن مقعدا ولعبدك العز بالفقير محمد منشيه في دار الكرامة خلدا وأدم له حسن الجوار بطيبة وارزقه سرا عن سواك مجردا ولوالديه اغفر كذا ذرية وامنهم الستر الجميل مؤبدا وشيوخه وأحبة ولقارئ ولسامع يصغي إليه ممجدا ولمجري هذا الخير واشكر سعيه واجعله في مهد القبول ممهدا وأجب دعانا إذ وعدت وهب لنا حسن الختام فحاشا تخلف موعدا صلاة مولانا وتسليم على أزكى شفيع للبرية قد هدى والآل والأصحاب ما هب الصبا فأمالت الغصن الرطيب الأملدى بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إرني أولون نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد، فقال المؤلف رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدنيا والأخرى. halaman 4. فمتى كانت نية المؤمن حسنة وقصده صالحا فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَى تَكَسُّبِهِ. فَمَتَى maka kapan-kapan atau apabila haja kanat niyatul mu'mini adalah niatnya orang nang beriman hasanatan yaitu baik waqasduhu salihan dan tujuannya bagus, maka bahwasanya fa innahu yujaru diberi pahala ala kasubihi, ya, diberi pahala atas usahanya. Bila niatnya baik, orang nang beriman ni berniat baik, tujuannya bagus, maka nang inya gawi itu dapat pahala. Mapa jurang maka bagawi supaya kawa beri makani diri sendiri dengan nang halal, bini diberi nang halal, anak cucu diberi nang halal. Nah maka niatnya nang baik ini membuat usaha nang inya gawi itu diberi pahala. Wa yusabu ala sa'yihi, ya disama juga yusabu diberi pahala ala sa'yihi atas usaha atau gawiannya. Bal huwa kal mujahidi fi sabilillahi ta'ala, bahkan huwa iya orang nang begawi tadi kal mujahidi fi sabilillahi ta'ala, seperti orang nang berperang di jalan Allah.
Dipian misalnya nih mati rahatan tulak begawi, tapi begawi itu niat pian baik, maka berarti matinya pian itu sama mati berperang di jalan Allah. Makanya bilahna tulak begawi itu bagus-bagus niat. Apa pian tulak begawi ini maapa gesen apa niat begawi itu harus ada dalam hati, supaya gawian pian itu dapat pahala. Gawian pian dapat pahala ibarat mati di tengah jalan, mati syahid. Nah gitu untungnya orang begawi. Lain mun niatnya salah, mun niatnya salah begawi gesen apa mongko si jablay misalnya, ini kan lain urusan. Nah itu tuh salah niatnya. Nah ini niatnya nang baik-baik, paham aja pian niat nang baik itu kayak apa, bisa aja pian sudah. Artinya tuh intinya mencari nang halal, gasan diri, gasan bini, gasan anak, gasan kuitan. Banyaki niatnya dalam berusaha lebih bagus. Ulun ya Allah hai badagang hendak bersedekah. Ulun badagang hendak berzakat. Itu tuh mun sudah diniatakan dari awal, insyaallah pian kawa menjakat. Yo coba pian niatakan berusaha. Ya Allah, ulun badagang hendak berzakat. Itu karena insyaallah dagangannya diganaliakan Tuhan. Nisabnya, ukurannya sampai pas sahaul kawa menjakat. Karena mulai dahulu niatnya bagus. Sudah mulai awal niatnya kada baik, ya itulah nang kelihatan. Nah, makanya niat ini paling penting. Paling penting berataan kita ni membujurakan niat. Bila kita kada bisa berniat, buat akan niat kita di niat-niat paguruan kita. Tumun kada bisa berniat beburong, apa nang diniatakan paguruan, itu wae lagi. Bunda bisa bang, say. Jadi jarsidin orang nang begawi tadi, orang nang berusaha itu tadi, kal mujahid fisabilillahi ta'ala, seperti orang yang berjuang di jalan Allah ta'ala. Fa'alaihi inda idzin, fa'alaihi maka hendaknya inda idzin ketika itu, ayastaksira bahwa ia meminta banyak, ayastaksira bahwa ia meminta banyak, min fadlillahi dari karunia Allah. Ketika kita berusaha, maka hendaknya waktu kita berusaha tadi banyaki meminta karunia Allah, banyaki minta lawan sidin. Wa yastazida min barakatihi, dan menuntut tambah min barakatihi daripada keberkahannya. Meminta karunia Allah banyak-banyak, meminta berkah jangan kada ingat. Itu dalam berusaha. Jadi bila kita berusaha, ya Allah mintana karunia pian limpahkan lawan ulun, berkahnya jangan kada ingat. Minta toh. Makanya bagus ada doa kayak ini nah. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiba halalan katsiran wasi'an mubarakan fihi min ghairi ta'abin wala nasabin wala masyaqqatin wala dhairin ya arhamar rahimin. Bagus benar tuh lengkap kalimatnya. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiba, ya Allah kami meminta lawan pian rezeki nang bagus, halalan nang halal, katsiran nang banyak, mubarakan fihi diberkahi di dalam rezeki tadi, min ghairi ta'abin wala nasabin, nang jalannya tuh kami mencari kada uyuh, wala masyaqqatin wala dhairin, kada uyuh, kada lapah, kada repot. Itu kita minta wan Tuhan, minta supaya rezeki nang diunjuk itu halal, baik, banyak, berberkat, kada uyuh mencarinya. Minta, jangan kada minta. Oh, Tuhan tuh katuju dipintai. Allah Ta'ala katuju dipintai, lain lah manusia. Manusia muar bila terlalu dipintai. Orkau hajurang minta.
kada ada lagi muhana lain jurang orang kau wahana diberi. Hah, sambetinya. Tapi men Allah Taala makin kita meminta, makin kita mengemis, Tuhan makin katuju. Apalagi bahasanya tuh model gaya dari hati sampai mana nangis, wah Tuhan katuju benar. Katuju banget Tuhan kayak itu. Nah makanya kayak orang-orang ke Makkah tuh nah, lakas kada doa kabul biasanya. Lakas. Inya dari hati baya sampai ke Makkah melihat Baitullah. Umah hati ini nah marawan. Dia menya di bujuran Multazam berdoa mulai dari hati. Garung-garung tangis. Kabul, lakas kabulnya. Nah, dari hati itulah. Nah jadi pian berusaha, dalam usaha pian jangan kada ingat meminta karunia Allah dan meminta tambahi berkah. Jangan kada ingat. Sedikit tapi beberkat mayo. Banyak tapi kada beberkat kada mayo. Jar paribahasa orang bahari, sedikit banyak habis sedikit mayo. Orang bahari. Banyak habis sedikit mayo. Nah, nang kita kehendaki itu biar sedikit tapi beberkat, cukupan berataan. Itu nang dikehendaki. Daripada bagaji sing banyakan tapi kada mayo. Berusaha banyak bisi duit tapi kada cukup tarus. Nah, makanya je ulun semalam kada usah gin hidup tu sugih, yang penting cukup. Hendak mulah rumah cukup, hendak babini cukup, hendak nukar sepeda motor cukup, hendak nukar mobil cukup, hendak nukar helikopter cukup. Nah, kada usah sugih, yang penting cukup. Nah, itu aja. Jadi kada hara hati. Mun sugih tu kalau ku hara bener eh. Berapa aja simpanan di rumah 200M. Hara ninggalakan rumah. Kalau ku awak ninggalakan ka masigit gin gerweni. Napa jurang seumuran da soha masigit, anu rumah ngaleh ditinggalkan ja. Bang kebanyakan bisi duit. Nanti ada duitnya bua ka masigit sakakale. Buat dalam bakul. Allahu Akbar, mengilar kehiga. Bina ada maling. Terlalu banyak berduit ngarannya. Ya mumbah ini nyamannya ada bank leh di anak kurang ke bank. Wah ini tuh mun bahari mana nyimpan ini. Ada tuan guru pian menyimpani duit kada di rumah. Sidin kada bisa nyimpani duit di rumah. Jadi bayar ditakone. Kenapa guru anu pian ni kada mau menyimpani duit di rumah? Amun duit ada di rumah ya sidin, rumah tuh kada mau dinaiki Nabi Khadir alaihi salam. Jadi bila pian hendak rumah dinaiki Nabi Khadir, jangan nyimpani duit di rumah. Ada tuan guru kayak itu. Nah, jadi jar kami di mana pian menyimpani duit guru? Mun kada di rumah. Sapaleh ku andak lawan hadamku ya sidin, duit sapaleh ku anda di atas senior. Ujuran senior tuh dipunggal lo, nimbah dipunggal hanya ditabuk, dibuatin apakah di dalamnya tuh supaya nyaman ma anda duit supaya awetnya tuh kupe. Dikira bila hendak mengambil duit tuh ke atas. Nah, aku lebih nuruti kayak itulah. Ada habang weh ini leh. Nah, cuma tuan guru ini mungkin sidin karena maambil nang apiknya kada hakon berurusan lawan nang itu-itu, jadi sidin nyimpan ini di punggur niur, japuhun niur tuh kada ketahuan oleh maling. Dalam maling kira-kira tahu tuh kayaknya kada bang, kada curiga maling mau ada duit di dalam batang niur, kada curiga. Ada tuan guru nang kayak itu, tapi wah ini ampeh dah sidin, ampeh dah ya sidin, kusimpan niwa anak buah aja. Bahari je sidin kata senior kok mendak duit. Nah tu kisah sidin bahari lah. Sidin banyak berduit pian. Kita tu hendak memberi sidin. Nah, hendak memberi sidin guru je. Memberi pian nah bahadiah. Senikam je tu hai aja. Ampunku 17M5 kada tamakan lagi tu. Han, ayo pak. Nyamannya sidin heh. Nyaman benar. Anaknya berataan diulahakan rumah ulin semuaan. Anaknya tuh kada ada rumah beton ulin berataan. Mulai di luar sampai ke padu ulin semuanya. Setiap buah rumah mobil,
ada yang Alphard, ada Velfire mobilnya. Paling rendah banget Innova. Paling rendah benar. Anak-anak sini 13 anaknya. Diulahkan rumah ulin semua. Sidin malah masigit duit seorang. Gonol dua kali lipat masigit gini duit seorang. Duit banyak di Sidin duit. Mudahan berduitan berataan. Wajar ya kisah angin kisah sugih pang. Wajar ya doanya dapat duit ya lo. Nah jangan kada ingat meminta berkah dari Allah. Wa yata'atal asbab lidzalik, dan memilih sebab-sebab untuk yang demikian itu. Harus bagi kita memilih. Nya Tuhan maulahkan sebab bila hendak dapat duit begawi hulu. Walaupun ada aja hamba nang langsung diunjuki Tuhan duit tanpa begawi. Tapi ini kebanyakan kita manusia ini duduknya di makom asbab. Bilanya begawi hanya dapat. Dalam hati itu paham aja mainnya sudah rajaki ulahan Tuhan. Nang maulahkan sebab ini pun Tuhan. Nang menyampaikan ke kita Tuhan. Sarabanya tuh paham aja dah tauhidnya. Tugas kita mencari sebab. Cari usaha nih. Apa usaha kita? Nah, kayak itu. Betakun lawan orang ahli bisa, atau betakun lawan tuan guru bisa, atau betakun lawan nang tahawas bisa. Apa usaha nang baik? Ada rajin orang sakaluargaan cocok badagang emas, sapa adingan badagang emas. Lekas sugih pian badagang emas tuh. Apalagi banyak emasnya. Sugih lagi tuh. Allah. Nyalain-lain naik usaha tuh kada mau pang sama. Nang seikung ni cocok badagang emas, nang seikung ni kada. Karasi badagang emas bangkrut inya. Cocoknya badagang baju misalnya kayak itu. Ada kisah lah orang di daerah Kaltim berjualan baju salawar asal usulnya. Kada mau untung-untung, kada mau naik-naik, kaka itu haja usaha. Lalu datang kawadah tuan guru. Jadi betakon nih tuan gurunya nih lulucuan, tapi kabul lulucuannya. Guru jar, apa yuk usaha nan cucuk tarus gesen ulun nih? Jar Sidin dagang sate. Bahasanya tuh lulucuan aja, tapi jadi pun Sidin nih. Orang meyakini Sidin tuh masuk wali bang. Dagang sate ya Sidin. Dintulah guru, dagang sate tuh cucuk tarus ya Sidin. Jujur lah kok. Cucok kayak itu. Orang berdagang sate ini. Dasar bujurnya bulik, jualinya kain-kain, baju-baju salawar-salawar. Jualinya maulah warung, berjualan sate dan sejenisnya. Nah, nasi sopnya, ada nang lontongnya. Jualan sate tadi bang. Mulai inya berjualan sate, sampuk setahun, kawa sudah tulakan umroh dua laki bini. Nah, lagi berdagang kain kada kawan apa-apa. Keuntungannya kada kelihatan. Betak berdagang sate, lekas duit naik. Imbah itu tahun berikutnya nukar mobil pulang sebuah. Dahulu kada ada mobil. Nah, imbah itu pulang tahun berikutnya manulakakan guru nang madahkan usaha itu tadi. Nah, dibawanya gurunya nang memadahkan cucuk tarus tadi. Jadi antara kita nih lain-lain kecocokan untuk usaha. Nah makanya bagus pian batakon orang-orang hawas tuh bagus. Dimana jurang tuan guru na pina hawas. Nah ada nih hawas saja bang. Hawas melihat. Pinando artinya nang ini la segar, nang ini banyu teh, tahu aja. Hawas didin tuh kada hawas nang kasyap kayak orang wali itu kada. Dasar ada nang kayak itu datangi aja pian betakon. Nah guru ulun ni napa nang cocok usaha gesan ulun.
nang pas geseun ulun ka eta na. Takon aja pian menang cucuk tarus tadi kalau ku dihalebi Yuwizidin pulang. Handaklah pian ketek-ketek dapat duit. Handaklah ketek-ketek dapat duit. Menjahit. Baru menjahit tu ketek-ketek jadi duit. Bila handak lato-lato dapat duit, betukang. Ada aja usaha tu. Tinggal kita aja mau apa kada kayak itu nah. Wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Dan seluruh apapun kullun keseluruhan muyassarun dimudahkan. Lima khuliqalah bagi apa-apa yang ia dicipta baginya. Bahasa kesimpulannya, apa yang sudah ditakdirkan Tuhan gasan kita pasti dinyamankan jalannya lawan kita. Orang tuh ditakdirkan jadi bupati, kada lapah kadainya baya mencalonkan diri lalu banyak hasuara langsung menang karena memang jalan inya jadi bupati dimudahkan Tuhan tuh. Ada orang jadi bos, awal-awalnya rendahan juga, mulai kelas bawah, benaik sedikit, sekalinya harau jadi bos. Ada-ada hajarannya, dimudahkan Tuhan. Apa yang sudah ditakdirkan gasan kita, pasti dipermudah untuk kita. Sampainya tuh pasti. Di bahasa kesimpulannya, kita nih hidup menjalani takdir. Kita nih hidup menjalani takdir. Makanya hidup tuh bawa santai aja. Bawa kurihing aja. Bawa himong. Kurihing terus. Kada usah galau, kada usah minek. Bawa kurihing aja. Aku nih menjalani keputusan Tuhanku. Habisan. Kurihing aja. Santai. Nanti orang-orang soleh itu adalah abut hidupnya. Kada ada abut. Kita nih paabutan benar. Bebaya aja usaha pina drop sedikit udah abutnya setengah mati. Padahal mungkin Tuhan hendak memberi apa kayak itu nah di balik dropnya itu tadi. Atau kita dihirii orang, jar Abah Guru Sakumpul, bila ikam dihirii orang itu pertanda ikam pacang dapat nikmat nah luar biasa. Nah berarti napa nih mun dihirii orang bersyukur kada? Syukur berkat orang hiri lawan seorang, seorang dapat nyamannya. Untung kada? Nang behiri maka tajalak hidung. Tajalak hidung orang maitehi babungolnya setambuk ngintu aja. Maka sudah bungol si tambuk pulang. Aduh, orang pahirian ngalih pian. Nah, dintu coba belajar hidup tuh santai. Coba belajar apa namanya? Menyikapi kehidupan tuh dengan lapang dada. Santai, aku nih menjalani takdir Tuhanku. Dintu tuh tanamkan di dalam hati. Berataan sudah ditakdirkan bibinian. Jadi jangan katuju rangut-rangut muhalah ni duduk diambil masam muha. Napa jurang makacel maka masamnya muha. Topang jurang subarang hanyar nukar piciek nah hanyar. Tahulah jurang berapa harganya picaik nah hanyar tu. Mun ABS wayahe nejar 73.200.000. Mana-mana li jurang ukur duit. Awak berusaha nak kayak ini macetnya. Sidin usaha pindah motor jadi tukar. Mau benar aku melihat jurang subarang tu aja. Merangut muha. Kurang dipikirkan. Coba pian pikirkan baik-baik nah. Adalah untungnya. Adalah untungnya. Sarik lawan orang nukar sepindah motor. Adalah untungnya. Nah ada hati seorang kayak karukut bidawang. Itu ngarannya jurang tuha penyakit di paulah. Seorang juga maulah galau. Ungulan. Apa mikirakan orang? Sepeda motor duitnya duit orang. Nang menunggang orang. Dibawa naik ke rumah orang. Apa masalahnya lan seorang? Aneh. Ada aja manusia nang kayak itu takapit di alam nih. Dasar bujur
melihat orang tuh bilang abut bener, abut banget Sidin. Ini kita dengar orang nukar mobil langsung tensi 200 kacer langsung orangnya. Heh, penyakit di paulah ngarannya. Tuh mendengar orang nukar helikopter mati langsung entah. Jangan, jangan kayak itulah, jangan, jangan digaduh cilai, penyakit dangki, penyakit pahirian tuh jangan digaduh. Udah baik lalu-lalu nak kayak itu, mulah galau bener eh. Lah, bibinian lah, dengari talinga. Ini naranca orang-orang ngot tuh binian, lakian nih jarang pang, lakian nih bila mau mau ngot syuting aja pikirannya, anda babini, ada kawa. Itu aja, lakian nih kayak itu, eh, naranca, mau ngot gitu. Ya antara dua mengkada rokok habis nak babini dah kawa antara dua tu bang itulah lakian lain ibu-ibu mun ibu-ibu ni panjang pikiran eh dia sinan aja gen bila mau tatatai orang lipak-lipakan gelang di tangan ya dah bulik tu beri rimbet tak apa aja nyalake bulik mbak yasinan maka beri rimbet tu bang jadi higa tapi nama mana sih benar tadi jah lipak-lipakan jadi tangan beturang sebelah 20 sebelah 20 40 kangkalong 20 60 beturang maitong sidin ampun orang bapak dihitungnya bubungulen pian akun kakak itu ha ngalih manusia kakak itu naudzubillah min dalik mudahan selamat kita berataan jadi berataan dimudahkan oleh Allah Ta'ala apapun nang memang kita ini dicipta untuk itu nah, sama pahamannya juga mun kita tuh dasar ditakdirkan Tuhan ahli sorga pasti dimudahkan Tuhan menjalani jalan menuju sorga itu pasti kita ini di Lauhil Mahfuz dicatat jadi orang ahli sorga pasti jalan menuju surga itu nyaman kita menjalani pasti contoh misalnya jalan menuju surga itu apa menuntut ilmu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah kata Nabi siapa nang berjalan untuk menuju jalan nang menghasilkan ilmu maka ia itu berarti dimudahkan oleh Allah menuju surga. Namun ditakdirkan Tuhan duduk di majelis berarti ada harapan kita ini pacang menuju surga. Orang ini ketujuh hadir majelis berarti orang ini ketujuh menjalani jalan menuju surga. Mahadang bener ya masuk surga kakadakah? Cuma jalannya sudah nah. Berjalan cuma pas ngarannya hanya berjalan nih macam-macam ya dilalui bisa ada lubak tengah timbuk ada kayu rabah ada nang perbaikan jalan macam-macam ya di tengah jalan nih ada orang nang hahanyaran menuntut ilmu sudah berarti berjalan mudahan kawa istiqomah sampai mati kayak itu ya bisa tengah jalan kena lubuk-ubah ya. Dua tiga kali turun majelis pas kada turun lagi marganya napa tersinggung dapatnya guru mana guru tahu penyakit saurang guru tu tahu sambet tapi blok karena dahi manggap sidin aku kada datang lagi jah gurunya panyinggungan datang di mana guru tahu kuring saurang coba bayangkan ini nana pian diaman di anjir sini ulun diam di kalua ibarat buhan pian ada kanadahi ulun kada tahu kisah tahu ka ulun kehidupan pian di sini pian handak apa pian handak ka ini handak ka itu gawian mana ulun tahu tiba-tiba dalam ceramah ulun sambat takuk kanadahi wah je guru nyinggung aku ya mana ulun tahu kisah pian nah timbul marajo misalnya aku kada lagi ja turun ka masigit kena pengajian nah akan datang jurang dapat gurunya nyinggung aku bangnya itu kada pintar ngarannya orang mau awak salah ada orang memadahi berenai terima kasih mestinya alhamdulillah diingatkan sidin aku salah pang untung ada orang memadahi itu orang pintar menembungol melawan eh. Aku juga guru tuh bekelahi gen kuane
Han lalai jawa, eh, nawi bakal lahi. Mui aku bakal lahi buka. Ada pacang akun mahadeng. Ungulan mahadeng, iya orang ada mahantam. Baik buka, bian. Allah, nah jangan kayak itulah. Nah demikian pula kalau orang ditakdirkan masuk neraka. Na'udzubillah min dalik. Pasti dimudahkan Allah inya jalannya menuju neraka. Orang ini sudah ditakdirkan masuk neraka, pasti dimudahkan jalan menuju neraka. Dasar gawiannya hari-hari sumbah yang full balang hadangan. Parae lalu mulai balik sampai umur 40 kereswah sumbahyang. Kereswah lalu sakakali disuah, kecuali hari raya. Hari raya itu sunat. Nah wajibnya dia bisa. Dimudahkan Tuhan jalan menuju neraka. Puasa Ramadan, balang kambingan, bazakat, kada bisa. Macam-macam eh. Ini berarti orang ini ditakdirkan Tuhan menuju neraka. Lalu dimudahkan jalannya. Ya sumbahyang parai tarus. Puasa Ramadan balang kambingan. Mun orang di kampung tapahual. Ya suah akur. Na'udzubillahi min dzalik. Mudahan selamat berita. Wa musyarakatan minni fi khidmatil ilmi wa nashril fadilati. Dan membersamai daripada aku fi khidmatil ilmi, pada berkhadam kepada ilmu. Wa nashril fadilati, dan menyebarkan keutamaan. Wa talaban lithawabi wal ajri minallah, dan aku jesidin menuntut pahala. Sawab wal ajr, ya samakan aja gin, pahala atau ganjaran minallah, dari Allah. Niatku jesidin berkhadam kepada ilmu, ingin menyebarkan keutamaan-keutamaan, ingin menuntut pahala dari Allah. Itu aja maksudku. Faqad jama'tu hadzal mu'allafal mubaraka, maka sungguh telah mengumpulkan oleh aku hadzal mu'allafal mubaraka, akan ini karangan yang diberkahi. Lalu kukumpulkan buku nih Yasidin, kitab ini yang berkah nih. Wa auda'tu fihi, dan aku letakkan. Asal maknanya auda'tu tinggalkan lah. Aku letakkan Yasirin fihi, di dalamnya, dalam ini kitab. Nubdatan salihatan. Nubdah keringkasan, salihatan yang baik, yang bagus. Minal asbabi, daripada sabab-sabab. Allati, yang yahsulu bihal ghina, menghasilkan dengan dia, dengan dia nubdah salihah tadi, al-ghina, oleh kasugihan. Nah jadi Jersidin, dalam buku ini aku mengumpulkan, aku maandak dalam buku ini keringkasan, nang ringkas saja, ringkas tapi isinya bagus benar, daripada sabab-sabab nang bisa menghasilkan sugih. Ini dalam buku ini ditulis oleh Sidin, supaya aja Sidin kesugihan nyaman didapat. Nah makanya julun nih kitab pesugihan yang direstui oleh Islam. Nah bila pian mengaji keluar daripada kaidah agama Islam, bisa bakapiran, berubah jadi babi misalnya. Awak manusia jadi babi, tak lalu cangkal pun aja dirut-dirut menggisuti nang dinding rumah orang hari malam. Bini nungwi lilin, bila baguyang bahaya aja. Dipilim aja ah. Desuah jo pang mang meneliti nang kayak apa sebujurannya. Pada nang bagaduh tuyul, maka tuyul ni aja menyusuk wan patuanan. Akon aja bini seorang diisapnya oleh tuyul susuk. Darah isapnya tuh kada gegempangan. Makin tak ada. Ada nang kawin lawan Nyi Blorong juga. Jadi bila Nyi Blorong datang, berhubungan badannya, berhubungan badan wan tanduk. Karena bila tuntung,
ketika kan tandung sisiknya emas jadinya sugih ya. Ada juga itu kena mati mati jadi hantu biar naudzubillahi min dzalik. Mengajilah ilmu kesugihan sesuai dengan aturan agama. Ini mendapat yang direstui oleh agama. Wal mafatihul lati taftuhu abwabuhu ta'ala, dan mafatih kunci-kunci, allati taftuhu abwabuh, yang membuka, yang terbuka oleh pintu-pintunya, biiznillahi ta'ala, dengan izin Allah ta'ala. Kupadahkan di sini kunci-kunci nangkawa membuka kesugihan. Tuftah abwabuh, nangkawa membuka lawang-lawang kesugihan. Jadi pintu-pintu kekayaan dibuka tentunya biiznillahi ta'ala, dengan izin Allah ta'ala. Mimma subita fi kitabillah, mimma daripada apa-apa, subita yang sudah ditetapkan, fi kitabillah dalam masukkan nang di kitab ini melewati nang di Quran amalannya, au sunnati rasulihi, ataupun sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam, atau yang datang dari nabi, au kalami wurrasihi, atau kalam atau perkataan wurrasih, pewarisnya nabi, maksudnya ulama. Di dalam kitab ini kuhimpunkan jasidin, kena amalannya ada nang dari Al-Quran, ada nang dari hadis, ada nang dari perkataan ulama-ulama. Rahimahumullah, semoga merahmati akan mereka oleh Allah. Amin. Fa'idha akhadahal muslimu, fa'idha maka apabila, akhadaha mengambil akan dia al-muslimu oleh orang Islam, bi'azimatin qawiyatin, dengan azam yang kuat, i'tikadnya tekad, azam itu tekad yang kuat, wa niyatin shadiqatin, dan dengan niat nang lurus, intafa'a biha, pasti bermanfaat, pasti bermanfaat insyaallah ta'ala, insyaallah. Wa dhaharat atharuha alaihi, dan nampak bekas-bekasnya atasnya. Pasti jasidin, asal bila ikam ambil amalannya di dalam kitab ini jasidin, niatnya bujur, imbah itu tekad ikam kuat, pasti bermanfaat. Dan ikam pasti melihat jar Habib saat nih, pasti ikam melihat dhaharat atharuha alaih, pasti melihat bekasnya lawan ikam, pasti melihat, asal bujur-bujur ma'amalakan nang di dalam kitab ini, niatnya bujur-bujur pasti melihat. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, sungguh ja'alallahu menjadikan oleh Allah likulli syai'in, bagi tiap-tiap sesuatu qadra, ketentuan, tiap-tiap sesuatu sudah ada ketentuannya, berarti sudah ada ketentuan. Ada nang ditakdirkan berhasil, ada nang kada, ada nang ditakdirkan jadi orang miskin, ada jadi orang sugih. Berarti itu sudah ada ketentuannya. Inna min rahmatillahi ta'ala, inna sesungguhnya min rahmatillahi ta'ala, daripada rahmat Allah ta'ala, annahu sesungguhnya ia abaha membulihakan, iya Allah lil khalqi, bagi makhluknya, at-talaba, menghilangkan apa-apa yang sudah pada kebiasaan. Tuhan kadada menghilangkan nang kebiasaan kita, kada. Disuruh kita bacari, disuruh kita menuntut rezeki,
Dan Allah Ta'ala pun paham kada pacang menghilangkan kebiasaan-kebiasaan nah sudah melekat pada manusia. Seperti contohnya napa? Kebiasaan pada manusia makan, minum, kan ada bang Tuhan melarang. Becari-becari, makan-makan, minum-minum. Kan disuruh Tuhan sudah. Qala Ta'ala, firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nas, hai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Kulu, makan, ya Tuhan. Mimma daripada apa-apa fil ardi di muka bumi ini halalan thayyiba, nang halal lagi baik. Nah suruh Tuhan Allah. Adalah Tuhan nyuruh kita puasaan hari-hari. Dada. Disuruh makan, puasa tu sebulanan ya, itu pun hari siang. Malam kada orang puasa hari malam. Berarti aneh hari siang. Disuruh Tuhan makan gitu. Tapi nang mana nang dipilih? Nang halalan thayyiba. Itu nang dipilih. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, rijalun la tulhihim tijaratu wala bay'un an zikrillah. Rijalun, laki-laki, la tulhihim, yang tidak melalaikan akan mereka tijaratun oleh perdagangan atau bisnis, wala bay'un, dan tidak pula jual beli, an zikrillah, daripada mengingat Allah. Silahkan hendak berusaha, tapi lawan Tuhan jangan kada ingat. Kabaruh aja, tahulah baruh. Oleh. Kapahumaan aja tulak, tapi sembahyang tetap sembahyang. Itulah makanya orang bahari itu dibaruh boleh ladang, boleh pondok. Kena bilanya tengah hari makan, sumur ada di higa pahumaan toh, gesan babarasih. Kayak itu orang bahari. Ada wayah ini kada ladang, kada maulah, sumur kada ada di higa baru, malaran aja ditanami benih. Han, kayak apa kayak itu? Orang dipikirkan lokasi ini gasan ladang, gasan sumbahyang, gasan makan di situ. Ada gasan bebarasi, kayak itu orang diulah gasanang wiwisiannya, kayak itu. Ini kada. Napa ada bila sudah kabaruh? Alang-alang aja, sembahyang, kena aja gin. Turun imbah juhur, alang-alang naik sikit lagi, alang-alang sikit lagi. Madet pulang beruku di sisian, setengah enam dare. Bulek, separapat jam ke rumah. Mandi, kepok-kepok mandi. Naik, bang orang maghrib. Mada datangnya sahur basar. Nih, itu ngaranya lalai kayak itu. Silahkan begawi, tapi jangan dilalaikan perintah Allah. Pian perlu memahami tugas pokok kita di dunia bukan bacari rajaki. Itu tugas sampingan. Tugas pokok kita nih mahamba lawan Tuhan. Sisanya hanya bacari rajaki. Ini kada bacari rajaki behimat lawan Tuhan beribadat kada ingat. Na'udzubillahi min dzalik. Banyakkah orang nang kayak itu yo? Banyak kada? Banyak benar. Begawi di mana-mana, ada nang di pahumaan kada besumbahyangan. Ada nang bedagang kada tahu disumbahyang. Besasahi pasar aja. Sumbahyang kada tahu, pasar aja disasah. Silahkan menyasahi pasar maghrib sumbahyang dulu. Isya kayaknya kawah aja talambat. Besi simpon berdagang hari malam sawat aja kena boleh ke rumah sampai isya. Ini kada maghrib parai tulak sebelum asar. Nah, kayak apa dagangan hendak berkah yo. Begawi perusahaan kayak itu juga kada tahu disumbahyang. Apang katia duit gajian hangat-hangat tahi ayam. Hanyar tuntung gajian habis dah. Gajian hari ini esok berhutang. Kenapa ngalehnya? Na'udzubillahi min dzalik. Ada jua nang kada ingat lawan Tuhan, kada ingat napa-napa gara-gara kahandakan main bal. Tahulah main bal. Main bola. Kahandakan tulakan main bal. Jam 3 tulak.
turun ke lapangan asar ari mana kawa sembahyang. Ya sudah bulikan kuyuhan maghrib sampai ke rumah mandi teguring parai to isya bangun pulang jam 7 subuh. Aduh asar parai, maghrib parai, isya parai, subuh parai, tengah hari pulang tulak ke sekolahan nyar mau sembahyang tugin guru juga mah mahambat pakai mistar nyar mau kayak apa kayak kayak itulah ya, hidup ini kada perhatian lalu lawan perintah Tuhan. Ya Allah ya Rabb, jangan jangan kayak itulah, jangan jangan sampai kayak itu, kada berberkat usaha pian. Nah makanya dalam surah Al-Jumu'ah itu kan anu Tuhan menyuruh kita hari Jumat tu sembahyangan hulu. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati, bila sudah dipanggil untuk berjumat, fas'au ila zikrillah. Ya, berjalan menuju mengingat Allah. Fas'au ila zikrillah wa dharul bai', tinggalkan jual beli. Nang jauh ulama berusaha pas adzan kedua itu haram hukumnya. Akad jual beli pas adzan kedua. Orang adzan kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tukarlah, jual, haram. Itu sudah kan ada lagi jual beli dah. Adzan kedua tu orang sudah simpun di masjid. Dah hari Jumat tu jangan pina mudi-mudil. Sudah dah tuntung sembahyang Jumat. Bila sudah tuntungan, fa'idha qudiyatis salah, bila sudah tuntung sembahyang, fantashiru fil ardi. Ayo menyebar raja di muka bumi di mana hendak. Wabtaghu min fadlillah, cari karunia Tuhan. Itu tuh isyarat tuh pian. Artinya bausaha tuh nang paling berberkat imbah sembahyang Jumat. Kalau wae ada nah handak membuka toko, pabila guru jar awal-awal membuka toko imbah sembahyang Jumat paling bagus. Makanya di Martapura tuh bagus benar lah pasar hari Jumat. Pasarnya nang paling ramai pabila imbah sembahyangan. Bila mau bubar di Al-Karomah, wah pasar hibak. Itu berberkat benar pian. Waktu-waktu yang sangat berberkat untuk berusaha. Jadi subuh tuh nyaman, santai dulu kita. Nyaman, santai, menyiapkan baju, menyiapkan tapih, menyiapkan kopiah, menyiapkan peralatan ke masjid. Bis tuntung, sudah ke masjid, tulak tuntung di masjid. Nah hanya berusaha. Nang kabaruh, kabaruh. Nang pahumaan sama anu nang ka toko toko nah hendak membuka warung buka warung itu imbah sembahyang Jumat ni berberkat benar. Jangan jangan kada pian tu situ berberkah benar, waktu yang sangat sangat berberkah. Nah jadi usaha pian mahalangi pian menuntut ilmu, usaha pian mahalangi pian beramal ibadat, berarti usaha pian tu kada berberkat. Usaha nang berberkat maulah kita ingat lawan Allah, maulah kita kawa beamalan, maulah kita sawat menuntut ilmu. Nah makanya program hidup pian tu diprogram bujur-bujur. Hari ini jam saini aku berusaha. Jam saini malam ini aku mengaji ke majelis. Jam saini aku beamalan. Jam saini aku silaturahim. Tu diatur. Jangan tahu berusaha haja di kampung orang mati dah tahu. Tahu tulak berdagang aja. Pengumuman dah orang malam tadi, pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun, abahnya si anu. Apa aja nyambine? Berangkat kata tetap kita berangkatnya sahih pasar. Kayak apa kita bayar kredit mun kada anu? Ha, ngaridit, Pang. Lalu jadi pikiran, jangan ketujuh lah bakal kredit tok. Yang enggak tuju mau pian. Apalagi berurusan lawan riba. Lah, jangan sampai nah. Mudahan-mudahan nang mana jamaah di sini nah hadir ada takait lawan riba, mudahan lakas lunas. Tuhan imaminakan. Kalau ketahuan guru ya. Ini bujuran pian nah. Takait riba tuh menyakiti hati bener eh. Takait nang kayak itu. Kada bayar sebulan diancamnya dah. Benaik pulang kena dendanya. Kayak itu tuh ada orang riba. Nauzubillahi min dzalik.
Makanya doakan nah hadir-hadir nih, mudahan banyak nang jadi orang sugih. Jangan terhutang lagi hidup. Itu. Hidup berhutang ada nyaman. Biar sugih mun terhutang. Pada sugih belum ada nyaman. Apalagi terhutang lawan riba tadilah. Naudzubillahi min dzalik. Juran tok sakit hati biar. Juran sakit hati. Kasian orang yang terlibat di riba itu, kasian benar. Ulun jaka duit limpas, ulun naik malu nasihakan utang. Cuma duit belum limpas lagi. Iya pak, ujuran nabian sakit hati melihat. Kadang-kadang nama nagih ini kasar luar biasa. Buka pintu. Kami utusan dari anu, dari anu. Anda sudah nonggak 3 bulan. Maka rumah Anda kami sita. Mobil Anda kami sita. Ayo kaya apa biar? Sakit hati melihat maka ini. Kasihan, kasihan. Makanya jangan coba-coba berurusan lawan riba, jangan coba-cobalah. Namana jolun yang sudah terjatuh di riba, mudahan lakas selesai urusannya lawan riba. Jangan lagi terkait di situ. Kasihan banget wah ini biar. Kasihan benar. Berhutang 1 juta. Sejuta nah catatannya 1 juta. Duitnya nang sampai ke tangan berapa? 900 ya. Kena bayar wajib 1.200.000. 300 inya buhujong. Tiap hari 20.000 atau 30.000 bayarannya. Kada mau tahu inya buhujong ka badagang. Kada kah tatap wajib bayar sehari 20.000. Yo, ada sakit hati lah orang kayak itu. Makanya jangan tersinggung pian lah mun ada nang takait riba nih. Bukan dinyinggung siapa-siapa. Medahkan waraah. Makanya ulun doakan tadi kalau mudahan jo ulun nang takait riba lekas selesai. Itu nah, jangan lagi takait. Ulun ni sudah berpengalaman di bidang hal seperti itu. Sudah berpengalaman. Jujuran toh. Bahari nang lo tak kisah ai leh. Lalu tak kisah hai. Bujuran tuh pian asli kada nyaman. Akada gen ulun kada ngisahkan ulun. Urang aja gen. Urang. Ada orang wayah ini jadi bos. Bujuran wayah ini jadi bos Sidin. Bahari sebelum Sidin jadi bos, itu Sidin bekerja sama dengan pihak riba. Ulun kada menyambat lah. Ulun nyambat pihak riba aja. Paham jebuhan pian. Kerjasamanya lawan pihak riba. Pokoknya Jasidin, selama aku berurusan lawan pihak riba, pikiranku ini kada suah nyaman. Sidin ini mainnya genal, sekali ambil tuh miliaran. Bayangkan dalam sebulan Jasidin, aku harus bisa mencarikan duit 400 atau 500 juta untuk bayar kreditnya. Kada besambut lah kepala. 500 juta kemana ngukur duit? Sidin ini usahanya gonal, bisnis apa namanya, bisnis gonal lah kayak itu, kada usah gini sambat, kena ngalih pulang. Pokoknya selama terkait itu, usaha Sidin kada tapi kelihatan untungnya. Kada tapi kelihatan, karena kada sawat ada beberapa payo, beberapa buting payo, kena minik mikirakan gasan bulanan ini. Nah hampir setengah M tadi, bulanan. Kisah heminiknya sudah Sidin selesaikan Sidin urusan begematan Sidin membayari bertekad bulat berjanji kada hendak lagi berurusan lawan riba. Akhirnya wayahini Sidin jadi bos besar, baik bos, bos besar, bisnisnya di mana-mana, duitnya bersimpanan miliaran, bahkan Sidin sanggup menghutangi. Baik orangnya lawan tuan guru, baik orangnya lawan habaib. Siapapun di antara tuan guru dan habaib nang beelang ke rumah Sidin pasti diberi Sidin duit. Bagus orangnya. Dulu-dulu terlilit masalah riba. Tapi di lapas Sidin riba tadi habis di lapas, nyaman Sidin wahini hidup. Bahkan hidupnya diangkat Tuhan, berkahnya luar biasa makin meningkat, makin meningkat, makin meningkat. Ah, itu wahini biar Allah sampai nang artinya
duitnya nih, simpanannya liwar banyaknya sudah. Kada gegembangan, dengar lah bibinian. Kadanya kada tu kada. Nah. Itu untungnya orang duduk di muka le. Mun guru malah pasalan mic lu dengar eh, nang di belakang kada kawai. Kami aja bibinian dasar takdir pang di belakang napa? Nak kawah handak ke muka, kada kisahnya kada penting juga bagi pian gitu tadi. Itu tuh sidin, itu berkah daripada sidin balapas daripada riba. Nah, coba aja pian, bayakin nangka itu, lapas diri daripada riba, pasti pian nyaman hidup, pasti nyaman. Nah, gen situ gen dulu lah, gen situ gen dulu, kita sambung setengah bulan yang akan datang. Ntar itu minta halal lawan pian beratan, mudah-mudahan nang hadir di sini berataan panjang umur, sehat walafiat. Diluaskan Allah rezeki nang halal kada lapah mencarinya, nang mana tahutang mudahan lakas lunas, nang mana belum dapat jodoh mudahan bajodoh, mudah-mudahan berataan selamat dunia sampai akhirat, nang hadir kabul hajat, hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin ala tilkan niyah wa ila hubratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده دائما سبحان اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم أوصل وأهل وبلغ وتقبل وأثب ثواب ما قرأناه من أنواع الخيرات في هذا المسجد المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذوب ذلك نهديه إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم الأرواح جميع الأنبياء والأولياء والشهداء والصلحاء والعلماء جميع مشايخنا ومعلمينا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وذوي أرحامنا ذوي الحقوق الواجبة علينا والأرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا وأينما حلت أرواحهم خصوصا لمن لا زائر ولا ذاكر لهم وخصوصا لجميع أرواح من قصد أصحاب الإنفاق لهذا المسجد تعلم بأسمائهم ووصولهم فرعهم ومن انتسب إليهم أجمعين أوصل اللهم ذواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم اللهم اجعله فداء لهم من النار سترا لهم من النار حجابا لهم من النار اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران اللهم أدخل في قبورهم الروح والريحان
والفسحة والأمان والعفو والرضوان يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين أعان اللهم بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وببركة هذا المجلس المبارك اقضي حاجاتنا اقضي حاجاتنا اقضي حاجاتنا وحاجات والدينا وحاجات مشايخنا وحاجات من حضر في مجلسنا وحاجات إخواننا المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا الكرم ربنا 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 آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Diharap kepada jamaah lah dari jalan guru kadusa besalaman gitu. Oke, sembahyang kita sembahyang isya. Jadi di dari jalan untuk guru pengajian kita insyaallah setengah bulan akan datang tanggal 6 Juni. Dan kepada kitab kami sudah memasang lagi karena kemarin di Tuban hanya ada 86 butingannya. Nah jadi habis, nah jadi diberi jalan untuk guru supaya jangan gak usah banyak bersalaman. Nah kita bisa. Jadi kitab insya Allah yang akan datang ada Latinnya ada juga. Nah terjemahannya ada, kalau pian kada bisa membaca Arabnya ada Latinnya. Kain aja bisa lo kita. Bisa lo kita, bisa. Kamat. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا صفوفكم استغفر الله صلي فرض العشاء أربع ركعات إماما لله تعالى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر ربي اغفر لي وارحمني واجعلني من المغفرين الله أكبر
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim, Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. At-tahiyyat. Assalamu alayka ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka wa alayka wa barakatuh. لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد بارك على سيدنا محمد إن هذا المحيا المؤمن شرك من شرك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, wa ilayka ya'udus salam. Rahina rabbana bis salam. Adkhilna al-jannata daras salam. Tabaraka rabbana wa ta'ala bi hadzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah. Qadir.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين والسلام لله تبارك وتعالى سيدنا 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 رسول الله أجمعين آمين بالعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والسلام أجمعين اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتشفينا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بأسر الغيات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم سلم ديننا وسلم قلوبنا وسلم توحيدنا وسلم اعتقادنا وسلم أموالنا وسلم ذرياتنا وسلم أولادنا وسلم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلا هو رب شهيد ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلا هو رب شهيد ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلا هو رب شهيد ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلا هو رب شهيد ونحن له مسلمون الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة التوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم